aman nggak sih bayi yang baru mulai empasi itu dikasih menu lengkap? Karena banyak orang tua dulu tuh yang menyarankan agar ngasih menu tunggal terlebih dahulu. Oke, ini sebetulnya adalah salah satu hal yang sempat viral beberapa saat yang lalu, bahwa orang-orang bilang harus menu tunggal terlebih dahulu, harus menu tunggal. Padahal sebetulnya kalau kita melihat ke strategi pemberian MPASI menurut WHO itu ada 4. Salah satunya adalah adekuat, yang artinya MPASI harus dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, baik makronutrien berupa karbohidrat, lemak, dan protein, serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Nah, oleh karena itu, supaya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, maka tidak bisa menu tunggal itu diberikan, karena menu tunggal pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Makanya yang dianjurkan atau yang direkomendasikan adalah dengan memberikan menu lengkap. Harus ada sumber karbohidratnya, harus ada sumber proteinnya dengan mengutamakan protein hewani, harus ada sumber lemaknya, serta sayur atau buah sedikit saja. Masalah nanti aman atau enggak, aman. Karena pada saat bayi sudah siap makan, itu biasanya sekitar di usia 6 bulan, artinya sistem saluran cerna sudah siap untuk mencerna makanan.